Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Nah, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, seperti biasa Mams, aku share lagi kegiatan aku hari ini. Ini rutinitasnya aku awalin, aku mau jemur beras gitu Mams. Sebenarnya aku baru refill beras gitu, aku baru beli beras yang bulan ini ya Mams, ini baru aku buka. Dan ternyata pas aku refill itu banyak kutunya gitu Mams, jadi ini mau aku jemur aja gitu deket matahari, mumpung lagi panas biar kutunya itu pada kabur semua gitu ya. Tapi pas aku buka gitu Mams, ternyata ini kutunya kok udah gak ada ya. Pada kelari kemana ya, tadi pas subuh itu aku buka kok banyak kutunya ya. Banyak sih enggak ya, tapi ada beberapa kutu gitu di berasnya. Tapi pas aku mau jemur gitu, aku lihat kok kutunya udah mulai enggak ada gitu. Paling tinggal 1-2, ini aku periksain lagi yang toples satu ternyata juga udah nggak ada, tapi tetap aja aku jemur gitu Mam, biar memastikan si kutunya itu nggak ada sama sekali gitu ya. Kan geli ya Mam kalau kita mau masak ada kutunya nih. Nah, ini aku mau kasih makan dulu si Lulu ya, ini dari tadi udah ngintilin aja. Ini aku tuh bingung sama Lulu Mam, sudah beberapa hari tuh nggak doyan makanan dia ya. Ini karena aku sering kasih dia makanan manusia ya. Kayak ikan, kayak ayam. Jadi dia tuh kayak kurang begitu doyan makanan dia gitu Mams. Nah, alhamdulillah untuk pakaian ini dari subuh aku udah selesai beresin rumah, kayak nyuci. Aku dari subuh udah. Terus ini sekitar jam 8:30 ya aku baru selesai antar anakku sekolah, rumah juga udah rapi, alhamdulillah sekali nih Mams. Jadi dari subuh aku udah beberes rumah, dan kebetulan kalau anak-anak udah pada bangun, Pak suami sama Nabil udah bangun, biasanya aku gercep untuk beberes rumah kayak hari ini ya Mams, alhamdulillah udah rapi nih. Oh ya Mams dan teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan gimana Mams hari ini masak apa nih di rumah? Kalau hari ini Mama Nabil masaknya super super simple banget ya. Ngabisin stok yang ada di kulkas nih. Nah, untuk area tempat tidur juga aku udah rapikan. Ini dia Mams untuk beras yang tadi aku pakai ya, kan aku beli dua tempat atau dua plastik kayak gini yang ukuran 5 kilo, dan ini yang satu baru aku buka ternyata ada kutunya ya. Padahal tadi aku lihat expirednya gitu masih lama nih Mams. Jadi nggak tahu deh nih yang satu lagi, satu kantong lagi itu ada kutunya atau enggak ya, belum aku buka juga nih. Untuk penyimpanan aku naroknya kan nggak di tempat yang lembab gitu ya, nggak tahu kenapa ada kutunya gitu ya. Apa mungkin udah lama ya di tokonya gitu, aku juga kurang tahu. Dan semoga aja nggak apa-apa ya Mams, masih tetap aku makan gitu ya, sayang kalau dibuang gitu untuk beras nih Mams. Oke Mams, ini aku lanjut mau bongkar belanjaan aku. Hari ini aku cuma belanja buah sama bawang putih nih. Untuk buahnya tadi aku beli salak 1 kilo aja 12.000. Dan untuk bawang putih ini aku beli 1/4 harganya 10.000, dan ini tuh bawang putih yang cutting gitu ya Mams. Dan langsung aja mau aku masukkan nih untuk bawang putih, aku taruhnya di bawah kolong dapur aku kayak gini Mams, jadi di suhu ruang gitu ya aku naruh bawang putih. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini aku mau beresin untuk cucian piring aku juga udah rapi nih yang hasil tadi aku masak nih teman-teman, sambil aku ngerapiin meja makannya. Ini hari ini Mama Nabil masaknya super simple ya, jadi aku bikin mie telur gitu ya, mie dari mie instan, terus aku kasih telur, aku kocok-kocok kayak gitu aja nih teman-teman. Dan tadi Mas Nabil juga bawanya itu juga mie pakai telur gitu ya, buat bekal ke sekolah. Nah, ini cucian piringnya yang tadi sarapan belum sempat aku cuci, makanya ini aku gercep untuk nyuci nih teman-teman. Ya, kayak gini aja ya kerjaan ibu rumah tangga yang terus berulang dan gak ada habisnya. Semoga teman-teman gak bosan ya nontonin video aku yang isinya kayak gini aja, rutinitas ibu rumah tangga, rutinitas pada umumnya nih teman-teman.
Oh ya, sambil temenin aku beraktivitas, aku mau ucapkan terima kasih banyak nih buat Mams dan teman-teman semua yang selalu hadir dan support di YouTube channel aku. Buat teman-teman nih yang gak sengaja nemuin YouTube channel aku, salam kenal ya dari aku Mama Nabel nih. Dan jika teman-teman berkenan, yuk bantu nih channel YouTube aku supaya bisa berkembang dengan cara kalian subscribe, like, komen, dan juga share ya. Sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih banyak. Oh ya Mams, tadi tuh aku masak ayam kuah ya, dan juga mie telur. Untuk ayam kuahnya itu masih ada beberapa potong lagi, terus aku pindahin karena memang ini aku mau bersihin itu ya Mams, apa kompornya nih. Mau aku lap-lap gitu untuk kompor aku nih Mams, habis masak belum sempet untuk aku lap. Makanya ini gercep aku mau lap-lap untuk tungku-tungkunya, terus juga pinggir-pinggir kayak gini nih teman-teman, supaya nggak mudah karatan juga ya kalau dibersihin kayak gini. Nah ini kan ada lubangnya ya teman-teman, jadi tinggal dipasin aja. Sama yang untuk tungku sebelah juga, ini mau aku lap-lap untuk tungkunya. Terus pinggirannya juga, karena ini gampang dibuka kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya mudah dibuka semua sih, cuma aku karena aku pikir yang di dalamnya ini nggak begitu kotor, makanya pinggirannya aja. Nah ini juga pas banget ada lubangnya kayak gitu teman-teman, untuk tungku yang besar, jadi tinggal dipasin aja kayak gini. Mudah banget kan teman-teman. Oke, kompornya alhamdulillah sudah dibersihkan. Lanjut ya hari ini, karena alhamdulillah udah rapi untuk bagian ruang tamu, kamar tidur. Ini aku mau beberes area dapur aja. Kali ini Mama Nabel mau bersihin rak bumbu dapur ya teman-teman, dan juga toples-toplesnya ini mau aku lap-lapin. Nah ini sebenarnya aku pakai bumbu dapur juga nggak banyak sih ya teman-teman, cuma kayak garam, kaldu jamur, terus juga lada juga jarang banget ya. Pokoknya ini garam, kaldu jamur, kemiri, terus kayak terasi, kayak gitu aja sih yang di rak bumbu dapur aku teman-teman. Kalau yang lain-lainnya aku jarang pakai ya, jadi kalau masak berat aja sih kalau pakai bumbu dapur yang lain gitu teman-teman. Ini kayak kemiri, untuk kemiri alhamdulillah aman ya, disimpan di suhu ruang, asalkan kemirinya itu udah disangrai ya teman-teman. Jadi kalau belum disangrai itu cepet busuk gitu, tapi kalau udah alhamdulillah ya ini aman banget, aku simpan sampai sebulan juga nggak masalah, yang penting kemirinya udah kita sangrai gitu teman-teman. Soalnya pernah kejadian ya, aku kemirinya itu nggak aku sangrai, terus aku taruh di toples kayak gini, dan alhasil malah pada busuk gitu ya, kayak keluar belatung gitu teman-teman. Aduh, pengalaman banget ya. Tapi setelah disangrai kayak gini alhamdulillah aman ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini untuk rak-rakannya aku bersihkan terlebih dahulu. Ini untuk toples-toples bumbu dapurnya cuma aku lap-lap aja. Terus lanjut aku masukin lagi nih ke tempatnya semula. Nah, cuma segini aja teman-teman untuk bumbu dapur aku. Udah rapi nih aku bersihin. Lanjut aku ke rak-rakannya si di sebelah sini ya, sebelah kompor itu buat stok bahan dapur. Ini juga sudah mulai kotor nih teman-teman, makanya aku mau lap lagi nih. Nah tadi itu bekas kecap-kecap gitu, terus aku lap pakai lap yang basah dulu, baru pakai lap yang kering nih teman-teman. Tinggal dibersihkan kayak gini. Oke, kita masukkan lagi ke tempatnya masing-masing nih. Lanjut ke kerak yang kedua, ini juga aku mau bersihkan ya. Pokoknya semuanya ini nanti sampai bawah mau aku bersihkan gitu. Nah ini dia teman-teman untuk rak yang kedua, sama seperti tadi aku bersihinnya pakai lap basah dulu, baru pakai lap kering nih teman-teman. Oke, tinggal dimasukkan lagi ke tempatnya masing-masing nih.
Nah, untuk bersih-bersih dapur kayak gini, aku biasanya nggak aku jadwalkan gitu ya, teman-teman. Jadi, sekiranya udah kotor, baru aku bersihkan nih. Kalau teman-teman gimana nih, kalau misalkan dapurnya udah kotor, apakah langsung dibersihkan atau memang dijadwalkan gitu? Kalau aku nggak ya, jadi kalau misalkan udah kotor aja nih, baru aku bersihkan ya. Pokoknya yang udah kelihatan kotor banget nih, baru aku bersihkan nih, teman-teman. Apalagi kalau rak-rakan kayak gini ya, yang buat nyimpen makanan kan udah kelihatan tuh kayak berdebu, kayak apa gitu, langsung baru aku bersihkan nih, teman-teman. Jangan ditiru ya, kalau yang nggak bagus-bagus dari vlog aku nih. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya ke video ini. Tadi tuh aku ternyata masih ada stok energen gitu ya, kesimpen di dalam rak-rakan tadi. Makanya ini mau aku masukkan ke dalam wadah biar rapi. Nah, udah aku masukkan, terus aku balikin lagi ke tempatnya masing-masing nih. Oke, tinggal yang dua rak-rakan terakhir ini ya, mau aku bersihkan. Ini biasanya buat nyimpen apa nih, kayak refill-refill minyak goreng gitu ya, kayak gini. Jadi masih ada stok minyak goreng nih, teman-teman. Ini tuh alhamdulillah banget ya, lebaran kemarin tuh ada yang bawain. Jadi untuk minyak goreng memang aku nggak beli, teman-teman, untuk belanja bulanan kali ini. Udah deh, yang terakhir ini tinggal paling bawah ya, aku bersihkan juga nih. Nah, udah selesai nih, teman-teman. Nggak terasa sudah di akhir video. Sekian dulu video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.